Ratusan burung perkutut bertarung dalam event konkurs nasional seni suara alam burung perkutut Piala Raja ke-27 di Alun-Alun Selatan, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Jogja pada Minggu 18 September 2016. Piala Raja masih menjadi event bergengsi di tanah air. Selain mampu meningkatkan harga perkutut, event ini juga dinilai dapat meningkatkan jumlah wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, saya reporter Cynthia Siswoyo sedang berada di Alun-Alun Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang di sini sedang diselenggarakan Konkurs Nasional Seni Suara Alam Burung Perkutut Piala Raja Hamengkubuwono Cup ke-27. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Acara ini dilaksanakan selama 2 hari pada 17 hingga 18 September 2016, di mana pada hari pertama diikuti oleh 10 blok dengan jumlah 420 burung. Sedangkan di hari kedua, terdapat 8 blok dengan jumlah 336 burung. Sekarang di samping saya sudah ada Bapak Ruswitikno selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak bisa ceritakan sedikit mengenai acara pada hari ini? Ya. Terima kasih. Jadi acara ini digelar oleh Dinas Pariwisata DIC yang bekerja sama dengan Persatuan Burung Perkutut Indonesia. Dalam hal ini juga bekerja sama dengan pihak Keraton Yogyakarta, sehingga ini tiap tahun ini sudah diselenggarakan secara rutin. Terima kasih. Dilanjutkan prosesi penyerahan tropi bergilir dari pihak Keraton diserahkan kepada Ketua P3SI Pusat, selanjutnya diserahkan kepada Ketua P3SI Pengwil DIY untuk diperebutkan. Dipersilakan. Dari pihak Keraton sudah diserahkan kepada Ketua P3SI Pusat dan diserahkan lagi kepada Ketua P3SI Pengwil DIY untuk diperebutkan. Pak Yanto, Pak Yanto ke saya. Dari segi ekonomi, menaikkan harga burung itu sendiri, kemudian potensi untuk wisata hobi, turisme hobi. Kemudian yang lebih lagi penting karena orang yang berdatangan di sini itu membawa teman-teman, anak, keluarga, bahkan handetolan ikut berkunjung untuk menikmati lomba burung perkutut ini. Sehingga otomatis dia akan tinggal di sini, akan tinggal di hotel, homestay, dan sebagainya, termasuk makannya pun seperti itu, termasuk belanja-belanja yang lain. Sehingga otomatis orang itu akan menaikkan ekonomi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri pula oleh GBPH Yudaningrat, Ketua Pusat P3SI, Kepala SKPD DIY, serta tamu undangan lain. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Pariwisata DIY Ruswitikno mewakili Kepala Dinas Pariwisata DIY Aristianta menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Lomba Burung Perkutut adalah untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata Yogyakarta berupa penyelenggaraan event-event kepariwisataan. Salah satunya adalah sebagai wisata hobi. Di samping itu juga untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lewat event-event wisata hobi maupun event-event kepariwisataan tingkat nasional lainnya dari dalam maupun luar Yogyakarta. Untuk tujuan dari diselenggarakan acara ini untuk apa, Pak? Ya, selain lomba itu sendiri, juga
kami berharap untuk geliat pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga bisa mencapai target-target tertentu untuk pelaksanaan di dunia pariwisata.